Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Ketemu lagi dengan Petani Asik. Pagi hari ini saya lagi melakukan penyiraman bawang merah. Di pagi yang cerah ini saya melakukan penyiraman bawang merah di umur 20 hari. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan notifikasi video dari saya. Jadi sini inilah cara saya yang lagi melakukan penyiraman bawang merah. Alhamdulillah bawangnya lumayan bagus, lumayan rata, subur, karena sudah melakukan pemupukan, pupuk tabur, dan juga pupuk lewat daun. Pupuk tabur yang saya aplikasikan NPK Mutiara 16-16 dan juga Merauke SS Ampus. Dan nutrisi lewat daun, kita lakukan penyemprotan di umur 13 hari kemarin, itu magnesium sulfat dimix dengan MKP. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus, karena pupuk-pupuk tabur dan pupuk MKP dan magnesium itu pupuk yang produk dari Merauke Tetap Jaya. Pupuknya sudah siap diserap oleh tanaman. Alhamdulillah ini tanamannya sangat subur, sangat bagus. Jadi bos, pupuk yang saya aplikasikan di bawang merah ini itu semuanya saya mengaplikasikan pupuk dari produk PT Merauke Tetap Jaya. Itu sudah sangat membuktikan bos bahwa pupuk itu sangat bagus, karena saya sudah berapa kali tanam bawang merah, saya mengaplikasikan pupuk-pupuk produk PT Merauke Tetap Jaya. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan bos, dan juga bawangnya, umbi bawang merah itu sangat besar-besar bos, super-super, karena pupuk itu sudah bebas dari kalori bos. Oke bos, nanti di umur 25 hari nanti saya akan mengaplikasikan Merauke Pix J dan ditambah juga dengan Merauke Kalinitrah yang kandungan EK atau KNO3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.